Makanan umbi-umbian seringkali kita jumpai di Indonesia. Namun Sobat Sehat tahu tidak bahwa ada jenis umbi-umbian yang dapat mengobati penyakit kanker loh. Penyakit kanker biasanya kerap terjadi ketika seseorang tidak melakukan pola hidup sehat serta sering mengkonsumsi makanan junk food. Meskipun begitu nih, kanker dapat diobati secara alami dengan mengkonsumsi singkong rebus. Kandungan vitamin B kompleks pada singkong ini dapat menyembuhkan penyakit kanker seperti B17, vitamin B6, tiamin, asam potetat, dan asam folat serta riboflavin. Vitamin B17 berfungsi untuk memudahkan penguraian dan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Sehingga seringkali nih Sobat Sehat, jika singkong rebus dijadikan sebagai menu untuk pasien penderita kanker di rumah sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!